sih. Identitas buku bisa dilihat dalam size, mikroorganisme yang mendapatkan energi dari bantuan cahaya disebut fototrof. Memperoleh energi dari zat kimia disebut kemotrof. Mikroorganisme yang hanya membutuhkan zat anorganik seperti CO2 sebagai sumber karbon disebut autotrof. Sebaliknya, heterotrof memerlukan setidaknya satu nutrien organik seperti glukosa untuk membuat senyawa-senyawa organik lain. Apa itu metabolisme? Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Reaksi kimia yang merombak senyawa organik seperti glukosa menjadi energi dan prekursor untuk biosintesis metabolik sekunder disebut katabolisme. Sedangkan reaksi kimia yang menyusun senyawa organik dari senyawa anorganik atau organik yang lebih kecil disebut anabolisme atau bisa disebut dengan reaksi biosintesis. Gambaran umum metabolisme dari mikroba. Mikroba menggunakan berbagai proses kimia untuk menghasilkan energi biokimia dalam bentuk ATP. Sebaliknya, ATP akan dipecah menjadi ADP dan fosfat anorganik. Dan reaksi yang dilepaskan akan digunakan untuk pemeliharaan, reproduksi, dan kelangsungan hidup sel mikroba. Gambaran umum metabolisme mikroba dapat dilihat pada slide. Peran enzim pada proses metabolisme. Faktor utama dalam proses metabolisme adalah enzim. Tanpa adanya enzim, maka reaksi biokimia tidak akan terjadi pada tingkat yang cukup tepat untuk mempertahankan sel. Enzim adalah katalis seluler, yakni membuat reaksi biokimia di dalam sel lebih cepat dibandingkan tanpa adanya katalis. Peran enzim ialah dapat meningkatkan laju reaksi kimia dengan faktor jutaan atau bahkan miliaran. Enzim tidak akan berubah pada akhir reaksi. Sisi aktif enzim akan berikatan dengan substrat untuk membentuk kompleks enzim substrat. Akhir reaksi, enzim tidak akan rusak atau bereaksi dan menghasilkan produk baru. Interaksi antara enzim dan substrat bisa dilihat pada slide. Hock menyatakan bahwa enzim diberi nama dengan akhiran ase dan bagian pertama dari nama sering menunjukkan nama substrat. Namun, enzim-enzim lain yang tidak memiliki nama yang mirip dengan substratnya seperti pepsin, renin, sehingga sedikit membingungkan dalam menemukan substratnya. Semua enzim bertugas untuk salah satu dari 6 kelompok besar enzim berdasar pada jenis reaksi yang dilakukan. 6 kelompok enzim tersebut dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, peran energi dalam menurunkan energi aktivasi. Setiap reaksi kimia yang berlangsung harus memiliki energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengkonversi molekul pada awal reaksi dalam bentuk peralihan atau keadaan transisi dengan penataan ulang ikatan kimia. Enzim akan menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi, sehingga membutuhkan masukan energi yang lebih kecil. Peran enzim dalam menurunkan energi aktivasi dapat dilihat pada gambar di slide. Faktor luar yang mempengaruhi aktivitas enzim ada 4, yang pertama temperatur, pH, inhibitor enzim, dan konsentrasi substrat. Yang pertama temperatur, laju kimia akan meningkat dengan peningkatan temperatur, yakni akibat gerakan yang lebih cepat dari molekul dan reaksi katalis. Enzim juga akan rusak atau denaturasi jika temperatur terlalu tinggi. Denaturasi terjadi karena terjadi perubahan konfigurasi situs aktif dan hilangnya sifat katalitik. Di bawah temperatur optimum, laju reaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Namun, di atas temperatur, laju reaksi turun drastis karena struktur enzim mengalami denaturasi. Selanjutnya, pH. Kecepatan kerja enzim juga dipengaruhi oleh pH. pH tinggi akan mempengaruhi ionisasi sisi aktif dan sisi tak aktif enzim, menyebabkan perubahan bentuk enzim dan menurunkan sifat katalitik, sehingga aktivitas enzim menurun. Pengaruh pH terhadap kerja enzim dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, konsentrasi substrat. Penambahan substrat akan mempengaruhi kecepatan kerja enzim. Sebelum ada penambahan substrat, maka kerja enzim terlihat normal dan stabil. Akan tetapi, jika substrat ditambahkan, maka sisi aktif enzim akan sering berikatan dengan substrat, sehingga enzim bekerja sangat keras dan mampu menghasilkan kecepatan reaksi yang tinggi. Selanjutnya, inhibitor enzim.
Aktivitas enzim dapat diganggu oleh adanya zat inhibitor atau penghambat. Jenis inhibitor yang mampu mengganggu kerja enzim terdiri dari inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif akan bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim ditempeli oleh zat inhibitor, maka enzim tidak dapat mengikat substrat, sehingga reaksi akan berjalan kurang cepat. Selanjutnya, katabolisme pada kemoorganotrofik. Kemoorganotrof dapat mengoksidasi energi organik dan elektron dilepaskan untuk diterima oleh berbagai aksektor elektron. Ketika aksektor elektron adalah eksogen atau tersedia dari luar, maka proses metabolisme disebut respirasi atau respirasi aerobik dan anaerobik. Sebaliknya, fermentasi menggunakan aksektor elektron terakhir, yaitu endogen, dari dalam sel, dan tidak melibatkan aktivitas rantai transfer elektron dan PMF. Respirasi aerobik terdiri dari glikolisis, fosforilasi oksidasi, dan siklus Krebs dan transfer elektron. Glikolisis merupakan pemecahan glukosa menjadi asam piruvat, terdiri dari tiga jalur. Respirasi aerobik adalah sebuah proses yang dapat mengkatabolisme secara penuh suatu sumber energi organik menjadi CO2. Tahap pertama, pemecahan makromolekul menjadi monomer. Tahap kedua, monomer terdegradasi lebih lanjut pada jalur glikolisis dan menghasilkan piruvat atau asetil koenzim A, serta dihasilkan beberapa ATP serta NADH, FADH, atau keduanya. Tahap ketiga, karbon teroksidasi dan masuk ke jalur siklus TCA, serta teroksidasi sepenuhnya menjadi CO2. Dan pada tahap ketiga ini, NADH dan FADH2 yang telah terbentuk dioksidasi oleh rantai transfer elektron dengan akseptor elektron terakhir oksigen. Yang pertama itu ada jalur Embeden-Meyerhof, digunakan untuk degradasi glukosa menjadi piruvat di tahap yang kedua dari respirasi aerobik. Jalur ini menghasilkan glukosa tambah 2 ADP tambah 2 PI tambah 2 NAD positif menghasilkan 2 piruvat tambah 2 ATP tambah 2 NADH dan tambah 2 H positif. Selanjutnya ada jalur fosfat pentosa. Persamaannya bisa dilihat pada slide. Dan juga ada jalur Ettner-Daudow-Dauderhoff. Jalur ini dimulai dengan reaksi yang sama seperti jalur fosfat pentosa sebelumnya. Lalu ada fosforilasi oksidatif dan siklus Krebs. Fosforilasi oksidatif disebut juga fosforilasi pernapasan, yaitu proses di mana ATP dibentuk sebagai hasil transfer elektron yang didorong oleh oksidasi sumber energi kimia. Mekanisme fosforilasi oksidatif dijelaskan oleh hipotesis kemiosmotik. Menurutnya, ETC disusun sedemikian rupa sehingga proton bergerak keluar dari matriks mitokondria saat elektron diangkut ke rantai transfer elektron. Selanjutnya, siklus Krebs. Selama proses aerobik, proses katabolisme berlanjut dengan mengoksidasi piruvat menjadi CO2. Tahap pertama dari proses ini menggunakan sistem multi-enzim. Piruvat dioksidasi dan dibelah untuk membentuk satu karbon dioksida dan dua molekul dua karbon asetil koenzim A. Asetil koenzim A kaya akan energi. Pada respirasi aerobik, karbohidrat, asam lemak, dan asam amino dapat dirumah menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A akan memasuki siklus Krebs. Selanjutnya, transfer elektron. Elektron bergerak di bawah gradien potensial. Transfer elektron menghasilkan proton dan gradien listrik. Pada eukariotik, pembawa ETC berada di dalam membran mitokondria, di mana pembawa tersebut disusun menjadi 4 kompleks. Pada prokariotik, berlangsungnya transfer elektron tidak terjadi di mitokondria. Sel prokariotik melakukan transfer elektron lebih pendek dan menghasilkan pelepasan energi lebih sedikit. Di slide, yaitu gambar pertama ETC pada sel eukariotik, gambar kedua ETC pada sel prokariotik. Total ATP pada respirasi aerob bisa dilihat pada slide, yaitu total maksimum 38 ATP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Marito Dinda Permatasari. Selanjutnya adalah respirasi anaerobik. Respirasi anaerobik adalah suatu proses katabolisme di mana akseptor terakhir oksigen
bukan O2. Akseptor elektron terakhir yang paling umum digunakan selama respirasi anaerob adalah nitrat, sulfat, dan CO2. Namun beberapa logam dan beberapa molekul organik juga dapat direduksi oleh sel prokariotik. Berikut adalah gambar dari respirasi aerobik dan anaerobik dari Paracoccus denitrificans atau bakteri gram negatif dan bakteri denitrificans yang menggunakan NO3 sebagai akseptor elektron. Slide selanjutnya. Yang pertama dari respirasi anaerobik yaitu fermentasi. Fermentasi memiliki tiga konsep penting yang harus diingat saat mikroba diperiksa, yaitu satu, NADH teroksidasi ke NADH positif. Yang kedua, akseptor elektron yakni piruvat atau turunan piruvat. Yang ketiga, fosforilasi tidak dapat berlangsung dan mengurangi hasil ATP per glukosa secara signifikan. Berikut adalah gambar dari reaksi reoksidasi NADH selama fermentasi. Selanjutnya, katabolisme karbohidrat dan polimer cadangan intraseluler. Mikroorganisme merombak berbagai jenis karbohidrat ekstraseluler yang terdiri dari satu monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga polisakarida. Glikogen intraseluler dan amilum atau pati diubah atau dirombak menjadi glukosa 1-fosfat melalui fosforolisis. Berikut adalah gambar katabolisme dari karbohidrat. Selanjutnya adalah katabolisme lipid atau lemak. Pada trigliserida dihidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak oleh enzim lipase yang dihasilkan mikroorganisme. Asam lemak dioksidasi menjadi asetil-CoA melewati jalur beta oksidasi. Katabolisme protein. Berikut adalah gambar katabolisme dari lipid melalui jalur beta oksidasi. Selanjutnya adalah katabolisme protein atau polipeptida. Katabolisme protein yaitu protein dihidrolisis menjadi asam amino yang kemudian akan dideaminasi. Kerangka karbon yang dihasilkan oleh deaminasi dimasukkan ke dalam siklus TCA. Berikut adalah gambar reaksi deaminasi pada katabolisme protein. Selanjutnya adalah kemolitotrop. Kemolitotrop yaitu mikroba kemolitotrop merupakan mikroorganisme yang mampu menghasilkan ATP dari memanfaatkan senyawa organik. Bakteri kemolitotrop mampu mensintesis ATP dengan mengoksidasi senyawa anorganik dan mereduksi senyawa nitrogen dan sulfur atau besi dengan ETC dan O2 sebagai akseptor elektron. Berikut adalah gambar beberapa spesies bakteri kemolitotrop dan sumber energinya dan proses mendapatkan energi oleh bakteri kemolitotrop. Slide selanjutnya. Banyak sumber energi yang digunakan oleh kemolitotrof. Kemolitotrof harus mengeluarkan energi atau PEMF untuk menggerakkan aliran elektron bebas dan menghasilkan NADH yang mereka butuhkan untuk fiksasi CO2 dan proses lainnya. Berikut adalah gambar sumber energi. Slide selanjutnya. Fototrof. Fototrof adalah organisme yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Pada fotosintesis, eukariota dan cyanobakteria menangkap energi cahaya dengan pigmen klorofil dan aksesori, serta memindahkan elektron melalui fotosintesis 1 dan 2 untuk membuat ATP dan NADPH. ATP dan NADPH digunakan dalam reaksi gelap untuk fiksasi CO2. Berikut adalah gambar mekanisme fotosintesis. Berikut adalah reaksi terang yang melibatkan fosforilasi siklik dan non-siklik. Fosforilasi siklik melibatkan aktivitas fotosistem 1 dan menghasilkan ATP. Pada fosforilasi non-siklik, fotosistem 1 dan 2 bekerja untuk memindahkan elektron dari air ke NADP positif untuk produksi ATP, NADPH, dan O2. Dan juga di sini ada gambar diversitas organisme fototrof. Slide selanjutnya.
Di slide terdapat gambar klorofil berdasarkan sistem fotosintesis dan perbedaan fotosintesis, fotosistem dan pada prototrof anoksigenik dan fototrof oksigenik. Fototrof anoksigenik berbeda dengan fototrof oksigenik. Perbedaan itu terlihat pada bakterioklorofil dan hanya memiliki satu fotosistem. Aliran elektron siklik menghasilkan PEMF yang digunakan oleh ATP sintase untuk membuat ATP yang bersifat anoksigenik karena mereka menggunakan molekul selain air sebagai donor elektron untuk aliran elektron dan mengurangi produksi daya. Perbedaan fotosistem pada fototrof anoksigenik dan fototrof oksigenik dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kami, Crespo. Ya, selanjutnya tentang anabolisme atau biosintesis. Metabolit prekursor. Metabolit prekursor adalah rantai karbon yang digunakan untuk membuat substrat pada jalur biosintesis yang diperlukan dalam jalur glikolisis dan siklus TCA. Ya, berikut adalah gambar macam-macam metabolit prekursor. Fiksasi CO2. Empat jalur berbeda dari fiksasi CO2 teridentifikasi pada mikroorganisme autotrof, yakni siklus Kelvin, siklus TCA reduktif, jalur asetil KOA, dan siklus hidropropionat. Berikut adalah proses fiksasi CO2. Sintesis glukosa, gula dan polisakarida. Glukoneogenesis merupakan sintesis glukosa dan gula dari prekursor, bukan gula. Berikut adalah proses glukoneogenesis. Selanjutnya. Sintesis asam. Amino penambahan nitrogen ke rantai karbon merupakan tahap penting biosintesis asam amino, amonia nitrat dan nitrogen 2. Dapat sebagai sumber nitrogen, nitrogen merupakan kumpulan asimilasi reduksi nitrat yang dikatalis oleh enzim nitrat reduktase dan reduktase nitrit. Fiksasi nitrogen dikatalis melalui nitrogenase. Berikut adalah gambar sintesis peptidoglikan dan sintesis asam amino melalui transaminasi. Selanjutnya. Sintesis purin, pirimidin dan nukleotida. Purin dan pirimidin merupakan nitrogen dasar yang ditemukan di DNA, RNA, dan molekul lain. Nitrogen disediakan dengan adanya asam amino yang terdapat pada biosintesis purin dan pirimidin. Berikut adalah sintesis purin dan sintesis pirimidin. Selanjutnya, sintesis lipid. Asam lemak disintesis dari asetil KOA, malonil KOA, dan NADPH melalui sintesis asam lemak. Berikut adalah sintesis lipid atau melonil dan sintesis lipid triasiglycerol. Selanjutnya, kesimpulannya, metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam sel yang meliputi katabolisme dan anabolisme. Enzim berperan sebagai katalis reaksi kimia metabolisme. Katabolisme merupakan reaksi kimia yang memecah senyawa organik menjadi energi untuk biosintesis metabolit sekunder. Dan proses ini akan menghasilkan energi atau ATP. Anabolisme merupakan reaksi kimia pembentukan senyawa organik dari senyawa organik di mana pada proses ini membutuhkan energi atau energi ATP. Terima kasih dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah kata maupun salah penulisan, kami mohon maaf. Terima kasih.